Hai guys, Rizky di sini dan kita kan udah lama nggak bikin video build up PC. Dan sekarang gue mau bikin lagi video build up PC, tapi yang ini pakai Intel. Dan gue ini concernnya itu nggak lebih ke price to performance, tapi yang ini lebih ke yang kayak upgradability-nya. Mungkin kalian bakal ngelihat kalau PC ini kemahalan di daerah motherboard atau VGA, tapi itu memang gue lakuin supaya PC ini lebih tahan lama dan upgradability-nya lebih jauh. Motor lewat. Jadi, apakah PC ini cocok buat kalian? Kalian lihat aja videonya. Balik lagi ke prosesor lama gue yang dulu gue sering banget pakai buat ngerintis nerd reviews di zaman-zaman 10.000 subscribers. Prosesor ini walaupun hitungannya di bawah 1 juta tetap punya performa yang oke banget loh, karena udah hyper threading dan memiliki clock yang cukup tinggi. Sampai-sampai bisa ngelewatin core i7-7500U untuk laptop dalam skor Cinebench-nya. Gue bisa nyimpulkan bahwa prosesor ini emang punya performa tinggi walaupun hanya di harga 800.000. Apalagi TDP-nya masih di antara 54 watt yang menurut gue cukup banget lah untuk menjadi prosesor pertama kalian dalam editing video. Kalau mau ngomong pemakaian jangka panjang, gua nggak mau neko-neko soal mobo. Kalau misal motherboard yang gua pilih itu, gua juga ngeliat VRM-nya tuh mesti terjamin, garansinya juga terjamin, dan lain-lain lah banyak faktornya juga. Tapi mungkin budget gua nggak gede-gede banget ya, jadi mungkin gua nggak bisa ngambil B250-nya Asus. Jadinya gua ngambil tengah aja, dan MSI itu udah cukup banget untuk menjadi motherboard pilihan. Ya mungkin gue overkill karena pakai Intel Pentium itu kan nggak mesti pakai motherboard yang B250, tapi kan gue banyak juga alasan lain kenapa gue milih motherboard ini, karena gue mungkin kedepannya akan ngupgrade ke Kaby Lake i7 atau mungkin i5. Ya selain punya slot M.2 2 biji, sound card dari motherboard ini juga termasuk bagus untuk akustiknya. Nah, untuk RAM gue juga nyari yang murah. Budget gue itu di bawah 1,5 untuk 8GB lah sekarang, karena RAM kan lagi mahal-mahalnya. Tapi juga gue nggak mau RAM yang telanjang lagi, karena nggak terlalu enak untuk dilihat. Apalagi kan gue pakai case yang akrilik nih. Jadinya gue pilih RAM yang murah di kisaran harga 1,2 sampai 1,3, tapi masih punya heatsink dan gel adalah salah satunya. Apalagi RAM ini udah di-clock di 2400MHz. Ya cocok lah untuk Kaby Lake yang defaultnya juga di 2400. Untuk sekarang mungkin gue masih belum bisa ambil dual channel karena masalah budget. Tapi Intel kan nggak perlu dual channel memory untuk di full performance. Jadi ya gue santai-santai aja ambil 8GB single channel. Untuk VGA-nya, editor kayaknya nggak mungkin untuk ngambil GT 1030 deh, since performance-nya paling setara sama GTX 750 Ti. Dan harganya terlalu nanggung gitu. Jadi gue milih GTX 1050 dan yang ini gue ambil dari MSI lagi, karena clock-nya udah di atas rata-rata GTX 1050 yang lain. Dan yang ini tuh masih bisa di-OC lagi lewat afterburner loh. Jadi ya kenapa nggak ngeluarin sedikit lebih banyak gitu ya, buat performa yang nggak nanggung. Untuk storage, karena ini 2018 ya, gue nggak mungkin ngambil HDD lagi untuk boot Windows. Ya, tapi tetap aja gue nyari yang paling murah. Nah, waktu itu gue lagi iseng-iseng nyari SSD, tiba-tiba si Michael ngomong kalau ternyata Galaxy itu lagi ada promo, cuma 600.000 dapat 120GB. Ya, gue cobain aja dong langsung. Sebenarnya gue itu udah denger sih beberapa gosip tentang SSD ini di forum-forum FB, yang katanya SSD-nya nggak nyampe ke speed yang ditulis di tempat pembelian kalau di benchmark pakai Crystal Disk Mark. Dan karena gosip-gosip itu juga, makanya gue penasaran, gue pakai beli. Nah, ternyata gue kan nyobain untuk benchmark SSD ini pakai dua software yang berbeda. Yang satu Crystal Disk Mark, yang satu lagi Atto Benchmark. Dan ternyata hasilnya beda. Kalau di Atto Benchmark, ternyata hasilnya itu normal, sampai 500 Mbps-an. Dan untuk booting time juga beberapa banyak yang bilang kalau pakai G4560 itu nggak normal. Tapi di sini sih gue normal ya, makanya gue agak bingung kenapa orang banyak yang report kalau SSD ini nggak normal. Saran gue, kalau emang speed kalian nggak match sama deskripsi, mendingan kalian RMA deh. SSD Galaxy ini emang sebenarnya bukan yang paling cepat, tapi salah satu yang paling murah.
Untuk casing dan power supply, gue pasti ngambil cooler master dulu. Karena Masterbox Lite 5 ini adalah salah satu casing akrilik yang terbaik di harga 850 ribuan. Selain slot fan di dalam ada 3, terus ukuran mobo juga bisa gede yang masuk, dan besinya juga nggak kerasa terlalu kopong banget. Kalian bisa cek full reviewnya di cards di atas ini. Dan untuk power supply-nya yang katanya nggak abal-abal ini, juga gue pernah tes over voltage sampai ekstrim dan hasilnya masih fine. Ini power supply badak yang kuat walaupun voltase rumah kalian kurang stabil. Ya, MWE450 for life lah. Nah, masuk ke benchmarknya. Menurut gue performanya udah termasuk oke kok. Untungnya Pentium K Black ini masih bisa ngangkat GTX 1050 polos di clock yang lumayan tinggi. Dan RAM 8GB juga menurut gue udah cukup lah buat multitasking. Emang sih, kalau dibanding sama price-nya, dia nggak beda jauh sama laptop yang mungkin punya spek i7 atau i5. Tapi ya, upgradability di sini penting buat gue. Nah, untuk contoh benchmark-nya aja nih. Di GTA 5, gue mendapatkan 70-80fps. Torchlight 2, 98fps. Rocket League 100fps, PUBG 55fps, dan ini adalah skor PC marknya. Ya, kalau dilihat-lihat dari skornya sih udah pas sih kalau mau dijadiin komputer workstation basic. Suhunya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Ini hardware-hardware TDP rendah kan yang gue pilih. Jadi kesimpulannya gue ngabisin sekitar 8.717.000 di PC gue ini. Ya cukup mahal mungkin untuk performanya, tapi ya kalian udah tahu kan tadi concern gue apa. Mungkin untuk build PC kalian, kalian bisa utak-atik lagi speknya supaya bisa matching sama budget atau needs kalian. Jadi itu adalah gambaran kasar apa yang bisa kalian dapat di harga 9 jutaan. Kalau misalnya gue saranin sih, mungkin kalian kalau ngejar banget price to performance, kalian bisa mungkin nyari motherboard yang H110, atau mungkin kalian bisa ngambil aja RAM yang telanjang, atau mungkin juga kalian bisa ngambil GTX 1050 dari merek lain yang mungkin juga lebih terjangkau. Tapi ya itu terserah kalian lagi. Di sini kan concern gue adalah upgradability ke depannya, karena gue nggak mungkin selamanya bakal pakai Intel Pentium K Black ini. Gue bakal nunggu mungkin Coffee Lake pas udah agak turun, tuh kan KB Lake kan udah gak laku tuh. Nah nanti pas dia turun gue baru beli yang i5 atau yang i7. Jadi itu aja paling dari gue. Sorry kalau misalnya mungkin buildnya gak sesuai dengan harapan kalian, dan kalian maunya build kayak apa lagi nih kedepannya. Mungkin kalau gue ada budget lagi gue bisa wujudin. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.